Hujan deras seharian mengakibatkan Sungai Dawung di wilayah Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung meluap hingga merendam permukiman warga dan jalan nasional, pada Selasa tanggal 4 Maret tahun 2023. Akibat kejadian tersebut, aspal jalan desa rusak parah, bahkan luapan sungai juga merendam 5 rumah warga. Dalam video amatir warga, luapan sungai melanda desa Dangkel Kecamatan Parakan, Sungai Dawung meluap dan menggenangi seluruh bahu jalan desa. Luapan sungai juga masuk ke beberapa rumah warga, selain tingginya debit air dari kawasan atas, luapan sungai juga disebabkan oleh pondasi saluran irigasi bagian atas desa yang jebol. Hingga saat ini, warga masih terus melakukan gotong royong guna membersihkan sisa lumpur yang masuk ke rumah warga, sekaligus meratakan aspal jalan desa yang mengelupas akibat tergerus derasnya arus air. Menurut keterangan warga setempat, luapan sungai tersebut juga merendam jalur alternatif penghubung Jakarta ke Yogyakarta, atau sebaliknya, akibatnya kemacetan panjang pun terjadi. Sementara itu, Sekdes Dangkel, Arief Budi Kurniawan menyebut, pihaknya terus melakukan koordinasi mendalam dengan dinas terkait di atasnya, untuk melakukan penanganan bencana.